Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita tentunya di channel Xbox ID. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang situs mining gratis kembali. Seperti yang teman-teman lihat di layar handphonenya ataupun layarnya PC-nya, teman-teman melihat di kit tambang. Apa itu kit tambang? Sekarang kita review sedikit. Nama situs ini adalah Kit Mine. Oke, ini adalah tampilan dashboard. Oke, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya di situsnya. Mungkin kita langsung ke packnya aja ya. Pertanyaan yang sering diajukan. Ini adalah pack dari Kit Mine atau pertanyaan yang sering diajukan. Apa itu Kit Mine? Kit Mine menawarkan layanan pengelolaan aset yang modern dan aman di pasar cloud mining dan global cryptography sejak tahun 2015. Siapa yang cocok untuk layanan Anda? Siapapun bisa bergabung dengan kami. Kami melayani individu, baik itu investor kecil maupun investor besar. Dapatkah saya kehilangan uang dengan Anda? Tidak. Anda tidak bisa kehilangan uang di sini. Kami berusaha maksimal mungkin untuk menjamin keamanan aset Anda. Bagaimana cara membuka akun Kit Mine? Membuka akun Kit Mine semudah mengklik tombol sign up di bagian atas halaman. Apakah saya mendapatkan keuntungan setiap hari? Dengan Kit Mine Anda menghasilkan keuntungan 365 hari setahun. Artinya di sini kita mendapatkan profit setiap hari. Apakah Anda mengenakan biaya apapun untuk deposit atau penarikan? Iya katanya. Jadi di sini kita dikenakan fee untuk penarikan ataupun deposit. Berapa minimum yang bisa saya investasikan di sini? Setiap sistem pembayaran apa yang bisa dioperasikan? Kami bekerja dengan sistem pembayaran berikut. Jadi di sini kita bisa membayar ataupun mining Bitcoin, Dash, Litecoin, Ripcoin dan Dogecoin. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses pesanan atau melakukan withdraw maupun penarikan ya. Jadi di sini penarikan secara instan dan secara otomatis. Dapatkah saya mendaftarkan beberapa akun? Dilarang membuat banyak akun. Aktivasi seperti ini akan mengakibatkan pemblokiran semua akun yang dibuat. Jadi tidak bisa untuk melakukan penulisan. Bisa dengan syarat IP harus berganti dan email berbeda. Oke, kemudian langsung ke sini ya. Berapa jumlah minimum yang harus ditarik? Jumlah minimum yang Anda bisa tarik adalah 500.000 litosi. Nah, untuk Litecoin itu 500.000 litosi. Dan untuk Dogecoin itu 20. Cukup sedikit, 20 Dogecoin saja sudah bisa untuk melakukan withdraw. Dan untuk Ripcoin itu 20 Ripcoin. Dan untuk Dash itu 0,005 Dashcoin. Untuk ini enggak ada ya, untuk Bitcoin ya. Kemungkinan Bitcoin sama Litecoin kemungkinan sama ya.
500.000 litosi atau 500.000 satoshi ya. Kapan saya mendapatkan pembayaran pertama saya? Anda akan mendapatkan pembayaran pertama Anda dari kami setelah hanya 24 jam. Jadi setelah kita melakukan sign up, maka kita akan bisa melakukan withdraw apabila sudah mencapai minimal withdraw. Jadi setelah 24 jam dari proses sign up, dari proses pendaftaran, 24 jam ke depan kita sudah bisa melakukan withdraw setelah mencapai minimum withdraw. Nah, di sini kita bisa melakukan penambahan dengan Dogecoin saja ya, kalau menurut saya ya. Untuk saran saya ini Dogecoin saja. Kenapa Dogecoin? Karena untuk minimum withdrawnya itu cuma 20 Dogecoin. Oke, sekarang kita akan lihat berapa lama kita baru bisa melakukan withdraw untuk yang gratisan. Jadi untuk pendaftaran, teman-teman bisa mendaftar seperti biasa, nggak ribet. Jadi seperti biasa, pendaftaran seperti biasa. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan sign up dengan Google atau di sini melakukan secara manual ya. Oke, di sini karena saya sudah terdaftar, maka saya langsung login saja. Login here. Oke, di sini saya sudah melakukan login dan sudah tampil di dashboard akun saya. Nah, di sini kita diberikan gratis 1 MH per second. Kalau di dolarkan itu senilai 0,62 US dollar untuk 1 MH per secondnya. Nah, di sini kita akan melihat, saya di sini melakukan penambangan Dogecoin. Nah, di sini saya sudah menghasilkan 1,2 Dogecoin. Jadi laba per jamnya itu 0,1 Dogecoin. 0,1 Dogecoin untuk per jam. Jadi kalau untuk 24 jam itu sekitar 10. Sejamnya 0,1, 10 jam 1 koin. Jadi kalau untuk 24 jam itu sekitar 2 koin lebih ya. 2 Dogecoin lebih ya. Ya, jadi 2 Dogecoin untuk 24 jam. Jadi kalau dalam 1 hari kalau dalam 24 jam kita mendapatkan 2 Dogecoin, maka kita akan bisa melakukan withdraw dalam waktu 10 hari ya. Jadi dalam waktu 10 hari kita bisa melakukan withdraw. Kenapa dalam waktu 10 hari? Karena untuk minimum withdrawnya itu 20 Dogecoin. Jadi 10 hari ya, cukup ini juga ya, cukup lama juga, 10 hari baru bisa dapat cuman 20 Dogecoin ya, karena kita dikasih cuman 1 MH per second ya, untuk gratisan 1 MH per second, dan untuk laba per jamnya itu 0,1 Dogecoin saja. Tapi kayaknya kalau teman-teman pakai PC itu kayaknya lebih ini ya, lebih profitnya lebih besar. Kita lihat di desktop ya. Ya, tapi kalau nya di PC, teman-teman mesti di online kan juga sih. Ya, rugi juga ya bayar rekening listriknya ya. Karena mesti di online kan kalau pakai PC. Nah, di sini tampilan desktop ya. Oke, mungkin itu saja untuk video saya kali ini ya. Buat teman-teman yang ingin mencoba,
silahkan didaftarkan, nanti linknya ada di deskripsi video ini. Ya lumayan juga ya buat ngisi koin-koin kita di wallet ya. Namanya juga gratisan, gak perlu dibuka, cukup daftar ya, 10 hari kemudian baru dibuka kembali, langsung bisa kita withdraw ya. Semoga aja bisa bertahan lama ini. Dan sekedar informasi buat teman-teman yang mau join di tim saya di Octoin, nanti teman-teman bisa daftar di link di deskripsi di bawah video ini ya. Di tim saya sudah ada sekitar 36 member ya, 36 member untuk di tim saya di Octoin ya, ada 36 member. Oke, buat teman-teman yang mau join silahkan nanti di deskripsi di video saya, dan nanti juga teman-teman bisa masuk di grup Telegram ya, grup Telegram khusus tim saya di Octoin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Bila video ini bermanfaat silahkan untuk klik like maupun share, dan tentunya di subscribe ya. Saya ucapkan juga terima kasih atas komentar-komentar yang sudah teman-teman masukkan di kolom komentar ya. Oke, selamat sore, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.